Selamat datang kembali di channel Dino Resmi Yamaha Citerup ya. Di kesempatan kali ini saya akan review Yamaha Gear ya. Yamaha Gear ini Matic 125cc ya, untuk gear ini ada pilihan dua versi ya. Di antaranya untuk gear versi S ya. Untuk versi S ini yang sedang kita review, gear versi S ya. Kedua, gear versi standar. Untuk gear S ini fitur ya, tentunya dengan gear versi standar. Coba kita masuk review aja ya. Gear versi S ini pilihannya hanya dua pilihan ya. Warna matte red dan warna red ini. Ini gear versi S. Kemudian untuk gear versi S ini udah ada fitur stop and start system. Stop and start system ini berfungsi untuk memaksimalkan konsumsi bahan bakar ya. Jadi saat motor tidak berjalan, motor hanya nunggu lampu merah, mesin otomatis mati. Dan untuk menyalakan kembali tinggal putar pelan tuas gas. Oke. Nah, ini di mata kepala ya. Di mata kepala. Kemudian sistem pembakaran ini ukur 125cc ya. Tentunya motor ini sangat irit, selain irit bertenaga juga. Oke, ke bagian headlamp. Nah, ini untuk gear ini posisi lampu senjanya di atas ya. Jadi kemudian lampu utamanya ini sudah full LED. Kita nyalain ya. Nah, ini lampu utamanya sudah LED. Ini lampu utama. Nah, yang bawah ini untuk lampu dim ya. Kita nyalain lampu dim. Nah,
bagian bawah lampu dim, lampu utamanya yang bagian tengah ya. Kemudian untuk lampu sen, nah ini lampu sen mirip-mirip dengan Enic dan Aerox ya, diletakkan di samping dan kiri bagian sayap. Lampu sen ini masih menggunakan bolam, sama halnya dengan yang lampu sedianya. Ya, untuk suspensi depan untuk roda ini udah menggunakan ban tubeless dengan ukuran lebar 80, tinggi bannya 80, dan diameter ringnya 14. Oke. Kemudian untuk pintu rem ini menggunakan single disc ya, jadi disc-nya sudah disc cakram untuk pengereman bagian rem depan. Oke. Dashboard tengah. Dashboard tengah. Nah ini untuk footstep ya. Ini untuk footstep bagian buat yang dibonceng ya. Nah ini bisa untuk ini bisa berpijak ke posisi kebijakan yang ini. Kemudian untuk gear S ini dia udah memakai emblem ya, tulisannya cukup dan berkesan elegannya dan sporty. Ini posisi joknya. Dan pegangan atau penopang buat yang dibonceng ya. Sistem pendingin ini menggunakan pendingin ya. Ini bagian knalpot. Tapi dengan protektor supaya aman dari knalpot ya. Kemudian ini posisi stop lampnya ya, masih menggunakan bok lamp. Nah dan udah ada fitur lampu hajarnya juga buat syarat berhenti darurat ya. Untuk sistem rem belakang ini masih menggunakan trombol ya.
belum memakai jaka. Kemudian untuk ban belakang ini juga udah tubeless bannya, namun ukurannya lebih besar ya, lebarnya 100, tingginya 70, dan diameter ringnya menggunakan ring 14. Oke, demikian review Matic Gear 125. Semoga infonya bermanfaat ya. Jangan lupa untuk channelnya di resminya Mata Terus dengan subscribe, like, dan komennya ya. Oke, salam semangat depan, salam gaspol.